Oke guys, balik lagi di channel Goals Gaming. Ya, di video kali ini saya akan membagikan apa yang ini texture pack. Nah, texture pack bar dan XP bar inventory dan XP bar itu jadi berwarna pelangi atau rainbow atau warna-warni gitu lah guys. Nah, untuk contohnya itu ya bisa kalian lihat ini inventory bar saya itu berwarna-warni ya guys. Oh ya, coba saya akan ubah kamera saya dulu guys. Dan itu bukan cuman itu ya, di bagian inventory aja guys, bukan bagian sini aja guys, dan juga ditandanya itu ditanda kayak apa itu tandanya nggak terlalu jelas guys. Jadi ini saya tanda tandanya jadi kayak gitu. Dan selanjutnya, nah kalau kita buka tas maka akan seperti ini guys. Tuh, dari awal sini aja ya, untuk bagian konstruksinya seperti ini. Drop of course, kalau yang orang itu mau lihatnya guys, itu warna, ini keren loh guys, ini warna pelangi tuh. Di sini juga gerak, terus di sini juga nih untuk bagian sini ya. Oh, jadi kalau kita pencet misalnya di bagian construction, dia itu akan cahayanya itu di sini dia itu akan nyala ya. Kalau tidak kan dikit gelap ini juga ini. Nah, seperti ini dia akan jadi terang gitu. Oke, ini untuk item seperti ini. Di sini juga ya guys, warna-warni. Jadi ini natur, jadi seperti ini. Oke. Oke, kita pencet juga. Tuh, kalau kita pencet berarti dia ada namanya juga guys. Jadi nama itu nggak bakalan hilang ya tuh. Lihat sini. Obsidian block dia nggak akan hilang. Terus kita pencet obsidian, dia juga nggak akan hilang, obsidiannya akan tetap di situ. Oke, berarti saya dirawat juga. Wah, kita pencet new cobblestone. Oke, iya. Oke. Nah, untuk jadian bagian shirtnya coba. Oke. Kita ketik apa ya? Enggak warna-warni deh guys ya. Saya tetapkan di sini warna-warni atau ya, di bagian pinggirannya sini warna-warni. Oke, terus coba bagian sini. Oke, dia seperti ini sih, tempat crafting dia itu juga deh tanda panahnya. Terus bagian apa kita juga, dan ini juga transparan, bukan transparan sih, kayak orang smoke gitu guys, hitam transparan gitu loh. Oke, coba kalau saya ngambil item kayunya juga sini, saya mau lihat juga guys untuk kayunya. Coba kalau saya pakai item, oke, terus ke bagian sini seperti ini.
Terus udah. Ini udah apa nih? Oke. Coba kalau kita buka chest ya, guys. Kita buka chest di sini kan, coba lihat aja nih. Coba saya buka. Oke, berarti di warna ini juga ya. Itu chestnya ada juga di sini. Terus coba kalau misalnya kita trading dengan villager. Bentar, cari di sini. Oke, berarti kalau trading juga seperti ini deh. Wah, ini sih yang bisa nih kalau warna hitam nggak kelihatan jadi. Susunya di sini, warna kuning atau apa gitu ya. Oke, terus ntar guys, saya coba-coba dulu guys. Terus kita coba apa ya item yang bisa itu item oh ya coba ini smith table ini juga terus ini kita coba aja di sana terus kita coba buku enchant oke untuk buku enchant ini apa ya. Oke, sama semua berarti dia diskon ya. Anvil juga. Oke. Untuk ini. Oh, deskripsi. Di sini ada itu guys. Nah, jadi kan biasanya kalau kita pencet di sini di inventory kita nih, kita pencet. Ini di bar inventory kita pencet. Ini biasanya ada namanya guys. Nah, sedangkan di sini itu enggak ada namanya. Ke Anvil. Kalau kita pencet ke Anvil, biasanya ada namanya Anvil gitu, guys. Oke. Furnace. Berarti furnace semuanya sama, guys. Oke. Nah, sekarang saya akan nunjukkan kepada kalian untuk di oh ya, saya lupa, guys. Dan di sini juga ada tulisannya 64 ya di bar inventory ini. Padahal kita kan di mode kreatif, bukan di mode survival. Kalau biasanya kan nggak ada gitu ya, kalau di mode kreatif 64 ini ya jumlah itemnya gitu. Nah, oke, sekarang saya akan ke mode survival. Nah, XP bar ini nggak kelihatan nih guys. Bentar, saya coba. Nah, oh iya, di sini juga saya baru tahu guys. Di sini tuh gak ada tanda itu ya, tanda kayak ya, di sini juga enaknya gak ada tanda tanya gitu. Di sini biasanya kan kalau ada tanda tanya itu, wah itu tuh udah loadingnya lama lagi tanda tanya itu. Ini seperti tanda bantuan itu, kalau bisa kita pencet X, mau pencet X tiba-tiba pencet tanda tanya itu. Nah itu, oh iya, saya tadi mau ngambil XP ya, botol XP. Oke, terus di sini saya bentar saya ubah ke mode siang dulu guys. Nah, terus saya ke mode survival. Nah, terus saya akan coba untuk botol. Tuh dia guys, warnanya. Wih, keren sini guys.
coba warna perannya itu juga di refleksinya itu, di hurufnya itu juga warna-warni. Oke, keren. Ya coba di mode adventure ya, di mode adventure. Oke guys, jadi ya mungkin di sini aja ya. Jadi kali ini, oh ya saya lupa nih, untuk link downloadnya ada di kolom komentar, untuk cara download dan cara masangnya ada di deskripsi ya. Ini itu tekstur guys ya guys, bukan mod. Ini itu tekstur. Jadi ya mungkin sampai di sini aja video kali ini, dan sampai jumpa di next video. Oke. Bye-bye.